Untuk kesekian kalinya, Kampung Ambon di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat yang dikenal sebagai sarang narkoba digerebek. Polsek Cengkareng dan Polres Metro Jakarta Barat Rabu pagi menggerebek sebuah rumah di Komplek Permata atau yang dikenal dengan sebutan Kampung Ambon. Dari dalam rumah ini petugas mengamankan 6 orang yang terdiri dari 4 pria dan 2 wanita. Berikut sejumlah barang bukti, diantaranya narkoba jenis sabu, senjata tajam, senjata air, softgun, belasan butir peluru, dan buku tabungan. Petugas hingga kini masih melakukan penyisiran di kawasan Kampung Ambon ini. Kumpul-kumpul, sana-sana. Nek, kumpulin semua, Nek. Hah? 2, 3, 2, 3. Tahun berapa?